Fokus sukan keputusan muktamad berhubung rekod 100 meter kebangsaan 10.29 saat yang dicipta pelari muda Badrul Hisham Manap bakal diketahui sebelum Rabu depan. Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Datuk Karim Ibrahim berkata keputusan untuk mengesahkan rekod dilakukan Badrul pada 23 November lepas itu akan diketahui selepas mesyuarat tergempar majlis KOM. Datuk Karim berkata beliau akan membentangkan laporan daripada Persekutuan Olahraga Brunei BAF serta Persekutuan Persatuan Olahraga Antarabangsa IAAF diterimanya pada Rabu selain laporan mesyuarat jawatankuasa teknikal KOM yang diadakan di Pulau Pinang pada 10 Januari lepas untuk majlis itu membuat keputusan mengenai isu tersebut. Laporan BAF itu disertakan dengan laporan daripada IAAF yang merangkumi semua penjelasan daripada kedua-dua pihak. Kelewatan oleh BAF disebabkan oleh IAAF kerana persekutuan itu hanya membalas email kepada mereka pada 17 Januari. Datuk Karim berkata mesyuarat bakal dipengerusikan beliau itu terdiri daripada 30 atau lebih pakar teknikal akan memberi penyelesaian terbaik berhubung isu yang belum selesai sejak November itu dengan mengambil contoh digunakan negara lain berdasarkan situasi sama. Badrul memadamkan rekod 10.30 saat dipegang Wat Sen Yambet selama 17 tahun selepas melakukan catatan 10.29 saat pada saingan akhir acara 100 meter DASG. Namun KOM tidak dapat mengesahkan rekod itu berikutan penganjur gagal mematuhi spesifikasi dan syarat ditetapkan IAAF untuk pengesahan rekod tertentu. Antara tidak dipatuhi adalah alat pengukur angin yang tidak berada di garisan 50 meter selain bukti foto finish di mana kedua-dua aspek itu wajib ada untuk mendapat pengiktirafan IAAF. Baik kepada adik-adik yang mungkin baru saja menerima keputusan Sejen Tinggi Agama Malaysia STAM. Baru-baru ini kami di Fokus hari ini mengucapkan salam tahniah untuk anda yang berjaya dan pastikan anda membuat pilihan yang baik, pilihan yang bijak untuk masa depan anda. Dan kami ucapkan selamat maju jaya. Baiklah saudara, sekian berita edisi jam ini. Teruskan menonton Capital TV, paparan dan informasi semasa. Buat tatapan anda untuk menjadi warga yang lebih berinspirasi dan penuh motivasi. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama. Saya Diati Zaidi. Dan saya Zabazi Yusof. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi.